Halo, assalamualaikum sobat historian. Selamat datang di channel Histori Nusantara. Video kali ini akan menceritakan sedikit tentang sosok Tun Sri Lanang yang banyak terdapat kontroversi dan membantah tuduhan dianya sebagai pengkhianat sejarah Melayu. Sebelum itu, untuk sobat sekalian, jangan lupa subscribe dulu channel ini bagi kalian yang baru menemukan channel ini, serta like, komen, dan share ke media sosial kalian agar kami semangat dalam membuat videonya. Tun Sri Lanang adalah seorang bendahara paduka raja Kerajaan Melayu Johor. Ia lahir di Kota Selayut, Kota Tinggi pada tahun 1565 Masehi. Ayahanda Tun Sri Lanang adalah Tun Ahmad Temenggung Negeri Johor dengan istrinya Tun Ganggang. Tun Ahmad adalah anak dari Bendahara Sri Maharaja Tun Isap Misai dan cucunya Sri Maharaja Tun Mutahir yang dihukum mati oleh Sultan Mahmud Shah. Mengenai asal-usul Tun Sri Lanang tercatat juga dalam Salatus Salatin dengan bunyinya seperti ini. Setelah fakir mendengar demikian, jadi beratlah atas anggota fakir Al-Lazi Murakkabun ala Lajli. Tun Muhammad namanya, Tun Sri Lanang timang-timangnya, paduka raja gelarannya, bendahara, anak orang kaya paduka raja, cucu bendahara Sri Maharaja, Tun Nara Wangsa piut bendahara Sri Maharaja anak Sri Nara diraja Tun Ali, anak baginda Manipurindan Qadassa Allahu Sirrahum. Melayu bangsanya dari Bukit Siguntang Mahameru, melakat negerinya Batu Sawar Darussalam. Naskah Salatus Salatin telah memberikan sedikit informasi tentang asal-usul keturunan Tun Muhammad yang bergelar Tun Sri Lanang, dan ia dilantik menjadi bendahara paduka raja pada zaman pemerintahan Ali Jalal Abdul Jalil Shah. Tun Sri Lanang berasal dari keluarga orang kaya bendahara Sri Maharaja Kerajaan Melaka, keturunan Manipurindan. Tun Sri Lanang dilantik menjadi bendahara menggantikan ayahnya Tun Ahmad dengan gelaran bendahara paduka raja oleh Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah. Dalam manuskrip Salatus Salatin menyatakan, demikianlah dianugerahkan baginda, maka digelar bendahara paduka raja. Pada hari itu juga bendahara paduka raja persembah nobat. Maka Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah terlalu baginda sangat kasih akan bendahara paduka raja itu. Tun Sri Lanang adalah turunan bendahara Melaka yang dari sudut pandangan Salatus Salatin berasal dari Palembang. Pada masa Tun Sri Lanang sebagai bendahara paduka raja Kerajaan Melayu Johor, turut menyaksikan beberapa pertempuran di antara pihak Portugis dengan Johor. Sedangkan Belanda juga senantiasa mencari peluang untuk melemahkan kekuatan Portugis. Dengan cara ini, Belanda menjalin persahabatan dengan Johor. Dalam satu catatan Belanda disebutkan bahwa telah berlaku perjanjian persahabatan antara seorang wakil Belanda, Admiral Metalif de Jonge, dengan Sultan Alauddin Riayat Shah III dan Tun Sri Lanang untuk membantu Belanda mengepung negeri Melaka. Lalu urusan tersebut diserahkan kepada Belanda sendiri untuk mengurusnya. Walau bagaimanapun, sebelum berlaku peristiwa Perang Batu Sawar 1613 Masehi, Tun Sri Lanang telah menerima suatu titah penting dari Raja Abdullah, yaitu untuk menyusun kembali sejarah Kerajaan Melaka Johor yang kemudian terhasil melalui kitab Salatus Salatin. Dalam mukadimah kitab tersebut dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasahabat ajmain. Sudah memuji Allah dan mengucap salawat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1021 tahun pada tahun Dual Awal pada 12 hari bulan Rabiul Awal pada hari Ahad pada waktu duha pada zaman kerajaan Paduka Sri Sultan Alauddin Riyad Shah Zirullah fil Alam sedang bernegeri di Pasir Raja. Dewasa itu bahwa Sri Nara Wangsa yang bernama Tun Bambang anak Sri Agar Raja Petani yaitu datang menjunjungkan titah yang dipertuan di hilir. Fa innahu sarrafal makana wazzamana, bahwasa ianya kemuliaan tempat dan zaman. Waziru majlisi ahli imani, dan ia perhiasan segala kedudukan orang yang beriman. Wa nurmat raja al ta'at wal ihsan, dan ia menerangkan segala tangga ta'at dan kebajikan. Zayyada fadlahu wal imtinan, dan ditambahi Allah Ta'ala kiranya dengan kelebihan dan kemurahan. Wa abada adlahu fi sar'iril buldan, dan dikekalkan kiranya ia dengan adil pada segala negeri. Demikian bunyinya titah yang maha mulia itu, bahwa hamba minta diperbuatkan hikayat pada bendahara peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya, supaya didengar oleh anak cucu kita kemudian dari kita dan diketahuinya segala perkataan. Sahadan beroleh faedahlah mereka itu daripadanya. Setelah fakir alladhi murakabun ala jahlin fal taksir, yakni fakir yang insaf akan lemah keadaan dirinya dan singkat pengetahuan ilmunya. Alladhi murakab ala jahiliyah, yakni yang kendaraan atas bebalnya mendengar titah yang maha mulia itu, maka terjunjunglah atas batu kepala fakir dan beratlah atas segala anggota fakir. Maka bergoncanglah diri fakir pada mengusahakannya. Sahadan memohon taufik kehadrat Tuhan Sani Al-Alam dan kepada Nabi Sayyid Al-Anam. Maka fakir karanglah hikayat ini, kama sami'tu min jaddi wabi, dan fakir himpunkan daripada segala riwayat orang tua-tua dahulu kala, supaya akan menyukakan duli hadirat baginda. Maka fakir namainya hikayat ini Sulatus Salatina, yakni petuturan segala raja-raja. Maka barang siapa membaca dia, jangan lagi dibicarakannya dengan sempurna bicaranya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi alayhi lillahi wala tafakkaru fi zati lillah, yakni bicarakan olehmu segala kebesaran Allah dan jangan fikirkan pada zat illah. Pernyataan tersebut menunjukkan Tun Sri Lanang menerima titah Raja Bungsu atau yang disebut juga yang dipertuan di hilir untuk mengarang kitab Sulatus Salatin pada 12 Rabiul Awal 1021 Hijriah bersamaan 13 hari bulan Mei 1612 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III. Dalam catatan Sulatus Salatin selepas kemangkatan Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II, Tun Sri Lanang hendak melantik Raja Abdullah sebagai Sultan dengan restu dan kerelaan kakandanya Raja Mansur. Bagaimanapun Raja Abdullah enggan, oleh itu Tun Sri Lanang terpaksa menabalkan juga Raja Mansur dengan gelaran Sultan Alauddin Riyad Shah III. Mungkin Tun Sri Lanang dari awal tidak ada keyakinan pada kewibawaan Raja Mansur untuk menjadi pemerintah, tetapi terpaksa juga menabalkan baginda apabila adindanya Raja Abdullah
menolak permintaan Tun Sri Lanang untuk menjadi raja pada akhir 1610 Masehi. Sultan Alauddin Riyad Shah III mengadakan perjanjian persahabatan dengan Portugis, lalu menimbulkan kemarahan Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Pada 1613 Masehi menyerang Batu Sawar, ibu kota negeri Johor ketika itu, beserta bentengnya telah dihancurkan. Tun Sri Lanang beserta pembesar Johor lainnya telah dibawa ke Aceh. Sesampainya di Aceh, Tun Sri Lanang diangkat menjadi salah seorang kaya dengan gelar orang kaya Datuk Bendahara Sri Paduka Tuan Seberang dan diberikan wilayah kekuasaannya sebagai kepala negeri Samalanga sekaligus. Salah seorang individu penting yang dibawa ke Aceh oleh Sultan Iskandar Muda melalui pasukannya itu adalah Tun Sri Lanang, pentadbir utama Kerajaan Melayu Johor yang bergelar Bendahara Paduka Raja. Walaupun beliau berperanan sebagai pembesar baik semasa di Johor maupun semasa di Aceh, tetapi kurang dikenali, hanya lebih dikenali sebagai penyusun Sulatus Salatin. Oke sobat, cukup itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan part 2-nya tentang kehidupan Tun Sri Lanang di Aceh sehingga menjadi Raja Kerajaan Samalanga. Dan jangan lupa sobat untuk subscribe, like, komen, dan share jika informasi yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum.